Eh. Yo tak gawe nganu to, tak gawe 100 ngono to. Ora mok jan, hidup ning ngitungan ora ngerti kok. Ya ini cabai di umur 18 cm nggih. Ukuran sudah tinggi di angka 30. 30, 25 sampai 30 cm. Daun sudah rata-rata 3 jari semua. Ya. Daun rata-rata. Carly ada pesan masuk nih. Kecerahan daun bisa dilihat bagus ya. Cerahan daun bagus. Ujung atas mulai menunjukkan tanda-tanda mau bercabang ya. Ini 18 hari setelah tanam ya. 18 hari setelah tanam bisa dilihat penampakan 3 jari ya. Rata-rata 3 jari. 3 jari atau sekitar ya 6 sampai 8 cm ya. Rata-rata 3 jari. Tinggi tulangan sudah bagus ya. Bisa dilihat ya. Ini 2700 tanaman yang di sini. Keadaan sehat. Ya. Kondisi bagus. Diameter sudah ada di angka 5 mili ya. Diameter batang di angka 5 mili. Tinggi 25 sampai 30. 18 hari setelah tanam ya. Ya. Mulai hijaunya mulai hijau pekat sesuai yang diharapkan ya. Sesuk semprotan fungi insek ya. Ana sing kena kaya apa kuwi nganu? Kaya semut apa anu abang-abang kowe. Dok, aja nganu ning dhuwur. Semprot sih semprot kabeh ngono. Kondisi bagus nggih. Bisa dilihat nggih. Semua rata-rata ya, rata-rata 3 jari nggih, rata-rata 3 jari. Nanti ini daun bisa sampai sebesar telapak tangan ya. Biasanya sampai sebesar telapak tangan. Habis itu muncul cabang-cabang Y ya. Cabang Y-nya mulai kelihatan apa namanya? Mulai kelihatan ini. Berarti tinggal nanti sing ana ya. Kemo berarti ngocor isik kabeh. Oh ya. Banyune wis milih ta kowe? Engko karo ngeceki siji-siji berarti kowe, ya. Ceken sing ora nganu sing bampet sing anu ceken. Engko kowe ngalirke siji-siji wae. Siji mbok buka, ceken siji buka, ceken dadine engko karo wis mlaku bener berarti digawe esuk seperempat liter, sore seperempat liter. Engko nggawa gelas ukur di apa jenenge? Di nganoke. Seperempat liter pirang jam loh, ternyata seperempat liter banyu kuwi ketemune 15 menit, Mama. Berarti 15 menit rampung. Carane ngono. Sesuk tak tokoke gelas ukur. Ya ini bisa dilihat nih. Batangnya ya, daunnya. Ini 4 cm hampir ya. Ini 4 cm ini. Ini 3 cm, 3 cm, 4 jari lebih ya. Ya bisa dilihat subur ya. Nah, yang ini kekurangan seperti ini ya. Ini kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium itu caranya cirinya begini nih. Ya. Kita bisa tanggulangi nanti ya. 1 2 yang seperti itu. Yang lain semua mantap ya. Semua mantap semua ya. Sesuai yang diharapkan.
batang sudah di angka 5 mili nggih. Batang sudah di angka 5 mili tegak lurus. Sedilan nggih. Semua rata-rata di angka 3 jari. Semua rata-rata di angka 3 jari. Umur 18 hari setelah tanam nih. Ini umur 18 hari tanggal lahir tanggal 7 nih. Tanggal 7. Tanggal 7 April. Mantap ya. Pesan masuk nih. Subur nggih. Pucuk berminyak nggih. Tiga jari lebih, okay. Ya, bisa dilihat ya. Ini mulai muncul cabang ya, kelihatan ya. Cabang ginya mulai muncul, tunas-tunas air juga mulai muncul. Tiga jari lebih. Hijaunya juga bagus ya. Tinggal penerapan supaya hasil maksimal. Masuk nih. Oke, demikian untuk video kali ini tentang cabai umur 18 hari setelah tanam. Kita bisa ulangi lagi ya. Cabai 18 hari setelah tanam ya. Gembur ya, ini putih-putih ini dolomit, yang biru-biru itu karena kita kasih M21 tiap 2 minggu sekali ya. Oke, kita ulang. Ini ukuran tebel batang kurang lebih di angka 5 milian, daun kurang lebih di angka 3 jari ya. Daun sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, di atas angka 11 ya. Terus ada beberapa yang terkena hama wereng ya, nanti kita antisipasi ya, ada beberapa terkena hama wereng, nanti kita antisipasi supaya tidak merajalela ya. Oke, demikian untuk kali ini ya. Terus tinggi kurang lebih di angka
masih 25-30 cm di 18 hari setelah tanam ini. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Lihat cantik-cantik gini gitu, ya seneng ya. Seperti itu. Oke, terima kasih buat sudah nonton video kami. Yang pasti tetap semangat.